Oke, kita bahas lagi soal fraksi mol. Sebanyak 27,6 gram etanol dilarutkan dalam 54 gram air. Tentukan fraksi mol etanol. Etanol rumus molekulnya C2H5OH, sementara air itu H2O. Nah, kita cari dulu yang pertama MR-nya ini. MR C2H5OH. Berapa? 2 kali 12, 24 tambah hanya ada 6, 5 tambah 1 ini. 6 kali 1, 6, 30 berarti tambah 1 kali 16, 46. Kemudian kalau MR air H2O 2 kali 1 tambah 16 18 ya. Oke. Nah, kita cari mol masing-masing nih. Molnya masing-masing. Kita tahu mol air berapa? Oh, mol etanolnya dulu. Mol C2H5OH. Mol itu gram dibagi mR, ya kan? Sama dengan gramnya 27,6 dibagi 46 mol. Ya, berapa nih? 27,6 dibagi 46. Ya, 0,6 ini. Ya kan? 0,6 mol. Kemudian mol air, kita hitung mol H2O. Sama ya, gram per mR. Berarti berapa? Airnya 54 gram. 54 dibagi 18 mol. Ketemu 3 mol. Oke. Ini mol etanol, ini mol air. Oke. Sekarang kita cari fraksi mol. Fraksi mol dari etanol C2H5OH. Nah, ini kan fraksi mol itu mol dari apa? Etanolnya berapa ini? 0,6 dibagi keseluruhan 0,6 plus 3. Ini kan? Ya. Berarti 0,6 dibagi 3,6 sama dengan 0,167. 0,167. Ini